Lanjut, masih ada iga bakar yang akan menggoncang lambung. Pertama, oleskan mentega pada pan bakaran. Lalu, letakkan iga di atas pan bakaran yang panas banget. Kita beri olesan bumbu bakarannya pada iga ya. Bolak-balik iga sambil mengoleskan bumbu di seluruh bagian iga. Tunggu sampai bakarannya merata. Kalau bakarannya udah merata, plating iga bakarnya, guys. Semuanya my love. Baik dong cinta. Nah sekarang guys, uy. Dan aku barusan udah balurin, aku udah kucurin pakai sambal, apa sambal? Pakai sausnya tuh yang ada hitam. Oke, ya? Kalau aku tadi yang barbecue guys. Lihat guys, ini teksturnya gede banget. Lagi guys. Ini lihat bakarannya aku suka banget, nih shining sekali dan dia tuh bukan gosong. Ini kayak matang gitu guys, lihat. Uy. Nih, aku ya. Penasaran guys, lihat. Ini benar-benar dagingnya empuk sekali. Lihat guys, kalian harus lihat. Aduh, aku penasaran nih, Jess. Sabar dong. Tuh lihat. Uy. Wow. Ini masih merah banget. Nah. Dad, lama banget nih, Jess. Gak sabaran, doi. Kok makan stik tuh Pak Mius dinikmatin. Kenapa Endul? Endul itu. Coba ya. Coba yang duluan. Nih guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bon appetit, soal makan, harus kalian makan. Yes. Ini dagingnya yes. Enak banget digigitnya, yes. Gak keras sama sekali gitu ya, enak itu tekstanya, yaitu tekstur. Oh tekstur, bener. Ini asa bangsawannya guys, malah asik gini guys. Bener. Boleh makan lagi guys. Ya. Makan semuanya, makan. Oh iya, iya. Makan. Oh iya, baik. Cita rasa sirloin steaknya Endul dan juicy abis. Dan si saus black pepper ini gue suka banget. Dia manis tapi dia gak terlalu pedas banget. Dan aku juga suka banget sama saus barbecue-nya. Kenapa? Dia gak terlalu asam. Biasanya kan saus barbecue kan ada asamnya gitu. Ini enggak, jadi pas aja gitu. Yes, dan aku juga suka banget guys sama tekstur dagingnya tuh yang benar-benar gurih banget. Dan ini tuh benar-benar konsep masak itu benar-benar kayak oh my god, you so fabulous. Yes. Ini sih enak banget.